Tengok beria menenung orang tu. Tengok pelampung dia kan. Tapi ikan dia. Aduh. Teruk betul lah minggu ni mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menonton video dari Pancing Abang Misai. Terima kasih kerana sudi support channel saya ni. Okey sahabat, hari ni kita nak mancing ikan patin. Okey, kita tengok apa jadi hari ni. Okey, hari ni kita bawa dua joran. Satu joran handalan saya, joran panjang 7 kaki yang biasa saya buat naik patin. Dan satu lagi saya bawa joran udang. Ini dia, joran udang ni memang tak pernah dapat ikan. Dan kenapa saya bawa joran udang hari ni? Kerana hari ni saya nak menyahut cabaran daripada sahabat saya Syafiq Jom Randuk. Okey, channel Jom Randuk telah mencabar saya untuk memancing ikan patin menggunakan joran udang. Okey, kita nak cuba hari ni. Kita tengok apa kesudahan bangau atau dapat patin. Alright, terbaik. Okey sahabat, setup hari ni saya akan pakai dulu joran udang. Okey, saya akan buat dulu joran udang ni. Menggunakan umpan roti, saya akan pakai batu hidup biasa. Biasanya saya akan pakai batu mati, tapi hari ni saya malas nak buka. Nanti kalau kita dah sudah macam patin ni, mungkin kalau sempat nak macam lampam, jadi saya pakai je batu hidup. Kemudian yang pentingnya, kalau kita mancing patin dekat Sungai Langat ni lah, perambut ni kena panjang eh. Tak kira lah nak gantung atau macam mana, tapi perambut kena panjang kat sini. Okey? Okey, saya nak lempar dulu. Alah, lepas. Baru letak eh. Sahabat, baru letak ya. Dah kena rembat dah. Okey, kita pasang balik umpan. Okey. Cuaca dah panas. Okey, umpan apa kita nak pakai hari ni? Ni sahabat. Kalau dalam video-video sebelum ni saya pakai roti Gardenia Wholemeal yang plastik hijau tu. So kali ni saya pakai roti biasa je, roti putih. Sebabnya Allah panas. Sebabnya roti ni minggu lepas saya mancing, saya jumpa ada orang buang satu bekas eh, satu bungkus ni. Orang tu buang je. So masa tu pun expiry dia pun jauh lagi, tapi ni dah expired. So kita ambil lah, buat balik, buat stok. Okey. Kita akan buang keliling yang warna coklat ni, dan yang putih tu kita akan balut pada mata kail. Okey. Thank you.
Ni untuk jom randuk eh. Dia suruh mancing pakai jarang udang. Tapi patin tak ada. Yang ada tengok apa dia. Susah tau pakai jarang udang ni. Tebing tinggi. Yes. Tak bangau. Okey, untuk Syafiq. Syafiq jom randuk eh. Bolehlah eh. Patin tak ada, yang ada bolehlah. Fatin, Fatin. Okey, Syafiq. Okey, terbaik ya jom randuk. Ah, nanti kita challenge dia pula. Aduh. Okey, sekarang memandangkan Fatin macam tak mau makan, so kita akan berubah mancing gunakan dedak. Mungkin kita cari ikan lampam lah pula. Okey. Manalah ikan ni? Okey sahabat, tadi kita cari patin tak dapat. Cari apa pun tak dapat hari ni. So, pergi port anti kumpau tempat ikan lampam. Itu pun hari ni susah nak dapat. Adalah dapat sikit, 8-4 ekor kecil-kecil. Ha ni dapatlah 2-2 jari. Kalau dapat 20 ekor macam tu barulah sedap kan. Dahlah panas. Makan tu rancak tapi tak ni lah. Rancak sangat tu tak, tapi tak dapat lah. Okay, port tempat kita mancing lampam ni banyak PB eh. So kalau korang rasa nak mancing nak casting kat sini boleh. Tapi banyak anak-anak PB lah. Yang besar-besar tu ada juga. Tapi mungkin yang kita nampak tu sekitar 3 jari, 4 jari. Haa, betul lah. Haa? Haa, lebih kurang sejengkal lebih macam tu lah. Yang kita, setakat yang kita nampak. Tapi memang kerja mengentam anak ikan je kat sini. Kalau ada lah siapa-siapa yang nak datang sini kan, bolehlah kita bawa. Fahmi, please dapat. Please, please. Please dapatlah. Nak masuk YouTube ni. Aduh, nak cari konten kan. Yalah, mancing macam ni memang susah lah. Bukan mudah nak buat konten mancing bottom ke mancing pelampung macam ni kan. Aduh. Nama pun mancing. Bukan setiap kali turun tu kita ada hasil tau. So kalau korang tak faham, korang enjoy je lah tengok video-video kami yang buat YouTube mancing ni. Yang tak seberapa ni kan. So tak perlulah apa kecam-kecam ke apa benda kan. Dapat ikan kecil lah, mancing pakai loceng lah, entah apa-apa punya komen kan. Muka apa, kita orang meraikan je komen-komen tu, suka juga baca kan. Tapi macam ni lah, kata orang nak hasilkan konten ni kan, bukan perkara mudah lah. Bukan macam kita buat konten apa, makanan, masakan kan. Benda-benda yang dah tentu ada, tinggal masuk mulut kan. So kita orang bukan saja tak dapat ikan kan, belum tentu dapat ikan. Penat tu dah tentu, lapar tu dah tentu, panas tu dah tentu kan. Tapi hasil Belum tentu ada kan. Inilah cabaran kalau kita nak buat YouTube konten
berkaitan dengan mancing. So sebagai penutupnya, kira apa ya? Bangau lah. Dia kumpau lah kita ini. Dapat 4 ekor je lampam. So tak apa, jangan putus asa. Minggu depan kita datang lagi lah. Tapi penat lah kalau macam ni. Aduh, jahanam. Okey lah, itu saja untuk hari ni. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.